Assalamualaikum. Horas, rupatan dahon madiriku. Kuargu abdan, asalhu sian Depok. Umurhu siap tahun. Hari ini aku akan memasak makanan khas Sumatera Utara, yaitu sayur daun ubi tumbuk. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Daun ubinya saya petik dari kebun saya sendiri. Bahan-bahan untuk memasak daun ubi tumbuk adalah daun ubi combrang, jahe, bawang merah, cabai, serai, santan, lengkuas, kaldu jamur, sedikit garam, dan air. Sekarang kita akan mulai memasak. Pertama-tama kita iris kecombrang, jahe, cabai, dan bawang merah. Sekarang kita masukkan semua bahan yang sudah kita iris dan daun ubinya dalam cobek. Kita tunggu sampai halus ya. Selanjutnya kita nyalakan kompor. Sekarang kita tunggu sampai mendidih. Dan sekarang ini sudah mendidih. Kita masukkan ini. Sekarang kita masukkan bahan. Kita aduk. Sudah sudah aduk. Selanjutnya kita geprek serai dan juga lengkuas. Sekarang kita masukkan serai dan lengkuasnya. Setelah itu kita masukkan kaldu jamur, garam. Baru setelah itu kita aduk. Sampai merata. Sekarang tinggal kita tunggu sampai matang. Sekarang kita icip dulu yuk. Sudah enak. Sekarang kita masukin ke mangkok dulu ya. Alhamdulillah, masaknya sudah selesai dan siap disajikan. Mau lihat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.